Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. الحمد لله kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam yang ke-22 daripada bulan Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan kesihatan sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat, insyaAllah. Ayah-ayah, ibu-ibu, rahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang pertama, macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insyaAllah. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab Sirah Nabawiyah karangan Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Hassani An-Nadwi rahimahullahu taala, seorang ulama daripada India yang mana beliau telah menyusun sebuah kitab yang sangat menarik, kitab yang membincangkan tentang perjalanan hidup Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas tetapi agak detail. Dia ringkas tapi detail. Yang mana kitab ni mendapat pujian daripada beberapa orang ulama kerana kandungannya yang sangat baik. Dan mudah-mudahan kita yang mempelajari kitab ini akan mendapat kebaikan daripada apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. No, insya-Allah. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung muka surat yang ke 125. Tajuk dia Jalan Menuju Islam. Okey, baik. Okey. Malam ni insya-Allah kita akan sambung kembali perbincangan tentang kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita dah selesai bincang tentang sejarah kota Mekah sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bincang apa yang berlaku dari sudut ekonomi, politik, sosial, apa nama kebejatan yang berlaku dalam masyarakat Arab Quraisy sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kita dah bincang awal dulu. Kemudian kita bincang tentang kelahiran Nabi SAW dan membesarnya Nabi SAW di kota Mekah. Yang tu pun kita dah bincang. Kemudian kita dah study sikit ataupun mengaji sikit selepas Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul umur 40. Yang tu pun kita dah bincang. Dan pertemuan yang terakhir, kalau siapa masih ingat bulan lepas, kita dah mula mengaji berkaitan dengan penghujung usia baginda SAW di kota Mekah. Kita bincang sikit berkaitan dengan Nabi SAW pergi ke Taif, kena layan dengan teruk kat Taif. Kita dah mengaji sikit tentang peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj yang berlaku pada Nabi SAW. Dan kita juga dah mengaji sikit tentang apa? Waktu Nabi SAW duduk di kota Mekah, orang-orang yang mari daripada luar, mari ke kota Mekah, baginda menggunakan waktu tu untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah yang mai pada luar tu. Mana-mana orang yang mai pada luar, Nabi jumpa dengan mereka, Nabi bagi tahu Islam ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Yang ni pun kita dah mengaji sebelum ni. Yang mana kita tengok antara yang kuat lawan Nabi SAW adalah pak menakan Nabi SAW sendiri, Abu Lahab. Bila Nabi sampai dakwah, dia lawan. Nabi cerita tentang dakwah, dia lawan. Yang tu biasalah. No? InsyaAllah. Mana-mana pun ada. Manusia macam ni, di mana pun ada. Nah, bila ada orang yang nak buat kebaikan, akan ada orang yang nak buat kejahatan. Bila ada orang yang nak suruh buat baik, akan ada orang yang suruh buat jahat.
Bila ada manusia yang nak ajak orang kepada benda-benda baik ni, akan ada orang yang sekat. Yang tu biasa. Yang tu jangan heran. Sebab tu kalau kita nak suruh orang buat baik, ataupun kita nak jadi baik, akan ada orang yang tentang kita. Kita nak ajak orang buat baik, pasti ada orang akan lawan kita. Yang tu biasa. Jangan dia rasa, pasipa dia lawan aku. Pasipa dia bangkang. Jangan heran. Pasipa aku nak buat baik, dia larang. Biasa lah tu. Yang tu kena faham. Tu kaedah tu sunnatullah. Ni ketentuan Allah atas muka bumi ni. Jadi jangan heran benda tu. No? InsyaAllah. Baik. Dan malam ni kita nak tengok sikit berkaitan dengan tulisan Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi berkaitan dengan suasana. Suasana sebelum peristiwa hijrah. Apa tekanan yang puak-puak Quraisy bagi kepada sahabat Nabi SAW. Yang ni kita nak tengok sikit malam ni. No? Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran. Baik. وقال المصنف رحمه الله تعالى تajuk malam ni, tajuk dia simple ya, jalan menuju Islam. Oh, tajuk dia sedap malam ni, jalan menuju Islam. Baik, sebenarnya kata pengarang kita, jalan untuk menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam ini sangat sukar sekali. Rupanya jalan, ataupun dalam bahasa kita hari inilah, Nabi SAW duduk di kota Mekah, nak tegakkan Islam di kota Mekah, sangat sukar. Nabi SAW nak bawa ajaran Islam, nak bagi orang Quraisy ni faham ajaran Islam, ikut ajaran Islam, tinggai ajaran nenek moyang hak merepek tu. Rupanya jalan tu, cara tu susah sangat. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada malam ni, ayah-ayah, ibu-ibu semua kena faham. Kita yang mengaji semua kena faham. Nak ajak orang kepada ikut ajaran Islam ni, nak ajak orang ikut agama kita ni, jalan ni susah lah. Ha, jangan anggap Allah Ustaz, kami pergi ceramah kat dia sekali, dia faham Ustaz, dia ikut lah. Dah. Dia tu mengaji Ustaz apa siapa, tak faham-faham. Jangan heran. Rupanya nak ajak orang buat baik ni susah. Ya. Nak bagi orang faham pada ajaran agama kita sendiri ni payah. Ya. Allah Ta'ala jadikan payah. Lepas tu kita kalau duduk dalam rumah tangga, Ustaz, saya duk nasihat isteri saya, nasihat anak-anak saya. Mereka tak mau ikut you saya. Betul, memang itu pun. Awak yang kami ajak mereka, mereka tak mau faham saya. Lah. Memang macam itu pun. Ya. Awak tak boleh ke Ustaz, kami cakap sekali mereka dengar. Kami cakap sekali, dah. Tuhan tak buat ajaran Islam tu macam tu. Dah. Tuhan buat ajaran Islam ni susah. Orang nak terima payah. Yang tu kena faham lah tu. Saya duduk-duduk. Bila kita faham poin ni, kita taklah putus asa. Kita taklah fed up. Dia ajak orang pada agama, lepas tu orang tak mau ikut, kita cemui. Bila kita cemui, kita merajuk. Islam kan macam tu. No? Memang susah. Baik, semua tengok. Hampir semua jalannya selalu diliputi dengan segala macam rintangan. Rupanya Nabi SAW berdakwah cara ni, kena halang. Buat macam ni, kena. Buat macam ni, kena. Buat macam ni, kena. Cara apa yang Nabi buat, semua ada rintangan dia. Itu biasalah. Sehingga orang yang akan menemui Nabi atau yang hendak masuk Islam harus berusaha dengan susah payah untuk menemuinya. Yang ni untuk jumpa dengan Nabi SAW. Sampai bak nak jumpa Nabi pun payah. Bukan kata nak masuk Islam. Nak jumpa Nabi SAW pun susah. Bila sampai kota Mekah, tanya nak jumpa siapa? Bila dia sebut nak jumpa Muhammad ni, mesti kena. Abak kata nak bertemu dengan Muhammad, kena. Susah apa yang no? Nak bawa Islam dulu susah. Lepas tu kita lah dapat Islam senang. Eh. Nah. Lepas tu ayah-ayah yang main mengaji malam ni, Nabi SAW pesan kat kita tiga benda tau. Ni semua tanggungjawab kita semua ni. Nabi pesan kat kita, ajak anak kamu tiga benda. Lepas tu yang main mengaji malam ni, kita sebagai mak, sebagai bapa, ingat lah, tiga benda ni kena ajak kat anak. Ketiak lah kok mana pun, hak tu masing-masing lah. Tiga benda ni kena ajak. Nombor satu, ajak anak kenal dengan Nabi, sayang dengan Nabi. Tu satu. Semua kena ajak. Satu. Yang kedua, Nabi SAW pesan, ajak anak kamu sayang ahli keluarga Nabi. Lepas tu kita dengan ahli keluarga Nabi, jangan lajak kan. Lepas tu hari tu kan, ada satu lemak besar. Apa? Ahli keluarga Nabi SAW daripada Morocco tu kan. Kan mari. Kita kalau tak tahu betul tak betul isu tu, kalau boleh mulut jangan celupak lah. Mulut tu sabar sah. Kalau tak tahu tak usah ulas. Nah, jangan duk tiba ni merepek punya orang ni. Jangan. Ya. Jangan.
Tak tahu, tak tahu senyap sudah. Kan? Sebab Nabi SAW pesan tu, "Qul la as'alukum 'alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurbah." Rupanya Nabi SAW minta kepada kita, Nabi kata aku tak minta upah pun. Aku bawa Islam ni, aku tak minta upah kat orang pun. Mereka aku minta satu ya, hampa buat baik dekat ahli keluarga aku. Rupanya kita nak kena ajak anak cucu cicit kita, sayang dengan ahli keluarga Nabi SAW. Dan yang ketiga, Nabi suruh ajak anak-anak kita, Quran. Lepas tu kalau kata boleh perhabis duit untuk anak kita reti Quran, perhabislah. Kalau terpaksa korban masa untuk bagi anak reti Quran, korbanlah. Dengan tak ada langsung. Hantar anak ngaji taekwondo, kemas. Hantar anak ngaji bahasa Cina, kemas. Hantar anak ngaji tuition, kemas. Tapi anak tak reti Quran. Awak jadi macam je malam ni. Macam seolah-olah dalam kepala tu nampak hari Sabtu ni. Ya, nampak hari Sabtu. Faham ngaji kan? Boleh no? InsyaAllah nah. Tiga benda tu. Ajak anak sayang pada baginda SAW. Sayang pada ahli keluarga baginda SAW. Dan juga sayang ataupun ajak anak kita supaya baca Quran. No? Tiga. Baik, semua. Kata pengarang kitab, kata Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Hassani An-Nadwi, hal ini dapat kita ikuti pada kisah Abu Zar ketika hendak menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Baik. Pengarang kitab kita ni, dia nak bawa cerita tentang macam mana susahnya para sahabat nak jumpa dengan Nabi. Pengarang kitab kita bawa satu sahabat. Sahabat ni, teman-teman, saya kenal kisah hidup dia. Kisah hidup dia saya sangat kenal. Antara sahabat yang selalulah bila kita baca kisah hidup dia, kita rasa tertarik, seronok. Antara yang setakat ni lah, kalau bagi saya lah, saya minat kisah hidup Sayyidina Umar, minat kisah hidup Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan juga minat kisah hidup Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Ni tiga contoh manusia yang tak tahulah saya ambil sebagai panduan dalam hidup kita lah. Antara tokoh-tokoh sahabat yang tak tahulah bahasa orang kampung ni masuk hati kan apa? Masuk hati dengan kisah hidup. Sedangkan sahabat ni semua ada sejarah hidup masing-masing. Tapi masuk hati dengan kisah apa? Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Nama asal dia Junduk bin Junadah. Junduk bin Junadah. Dia asal daripada kabilah Ghifar. Ghifar ni kabilah penyamun. Orang kenal kabilah ni, kalau orang menega, lalu dekat kampung ni apa? Lalu dekat kawasan ni apa? Bahasa kasar ni, kena rompak. Dia jenis penyamun tengah jalan. Orang kenal, puak ni puak. Bahasa muda ada puak jenis sekat tu orang tengah jalan ni. Sebab tu bila dia masuk Islam, Nabi tanya dia, kamu daripada puak mana? Kamu dari kabilah mana? Dia kata daripada kabilah Ghifar. Nabi SAW dengar kabilah Ghifar. Nabi sebut, Wallahu yahdi man yasha. Allah bagi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Maksud mudah dia macam ni. Nah, Tuhan ni nak bagi hidayah no. Siapa saja dia boleh bagi. Maksud dia apa? Tak sangka no. Kabilah macam ni pun. Ha, maksud dia orang kaum yang terkenal dengan bahasa kasar lagi jahat. Kaum ni pun ada no. Allah Ta'ala bagi hidayah no. Boleh masuk Islam no. Tak sangka. Bahasa well known. Orang kenal. Ni yang kata Sayyidina Abu Zar ni. Kabilah dia kabilah tu. Tapi hebat. Dia mati seorang-seorang tengah badan pasir. Sekali ke ladang kita cerita sikit. Baik, cuba kita tengok cerita. Hal ini dapat kita ikuti pada kisah Abu Zar ketika hendak menemui Nabi SAW untuk masuk Islam. Ni cerita macam mana Sayyidina Abu Zar masuk Islam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ni riwayat cerita ni daripada seorang sahabat. Ketika Abu Zar Al-Ghifari mendengar berita diutusnya Nabi SAW di Mekah, beliau berkata kepada saudaranya, bila dia dengar di Mekah tu ada seorang Nabi diutuskan, dia habak ke adik-beradik dia. Tak silap saya, dia habak ke abang dia kot. Dia habak ke abang dia. Pergilah kamu ke Mekah. Dia habak ke adik-beradik dia. Ni, tolong pi sat Mekah. Pi risik sat di Mekah. Selidiklah sendiri orang yang mengaku jadi Nabi itu. Kemudian bagi tahu kepada aku. Ni, perisik sat. Hak kata mengaku Nabi di Mekah tu perisik sat dia siapa? Habis balik lagi, habak ke aku.
Baik. Kemudian saudaranya pergi ke Mekah untuk menemui Nabi SAW. Bila dia suruh adik beradik dia pergi ke Mekah, turun ke Mekah selidik. Dan bila sampai di kota Mekah, saudara Abu Zar tersebut menemui Nabi SAW dan mendengar sendiri apa yang diucapkan oleh baginda. Rupanya adik-adik dia pergi dengar sendiri. Pergi dengar sendiri, ambil maklumat sendiri daripada Nabi SAW. Baik. Ketika saudara Abu Zar sampai di rumahnya, lalu menceritakan keadaan Nabi yang sebenarnya, dia menyuruh kita untuk berbuat baik dan beliau juga membacakan suatu bacaan yang tidak serupa dengan syair. Rupanya bila adik-beradik Abu Zar ni pergi jumpa Nabi SAW, dengar apa yang Nabi sampaikan, dia balik mereka kampung dia, dia cerita ke Abu Zar apa yang Nabi cerita. Dia cerita Nabi suruh buat baik, Nabi baca satu ayat, ayat tu bukan syair. Dia baca pada abang dia, pada Sidina Abu Zar. Ketika Abu Zar mendengar ucapan saudaranya itu, beliau berkata, Sayyidina Abu Zar kata apa? Aku tidak akan puas sebelum aku menemui Nabi SAW. Dia kata, apa yang kamu cerita ni aku tak puas. Aku dengar ni tak clear. Aku sendiri nak pergi dengar apa yang diucapkan oleh dia. Kemudian Abu Zar membawa bekal dalam kantung air Ademir. Tu siapa yang ada kitab tu. Dalam buku dia boleh jirbah. Okay? Ha. Kalau boleh tulis harak dia, dia bukan panggil jirbah, dia qirbah. Ha, tulis dalam bahasa ni. Qaf, ra, ba, ta, marbutah. Qirbah. Qirbah tu, pernah tengok? Apa nama, kalau dulu, orang dulu-dulu, dia ada satu macam bag. Bag tu, macam mana nak kata, macam uncang buah ayak buat pada getah. Uncang ayak buat pada getah. Tapi orang Arab dulu, dia buat uncang ayak tu daripada, macam mana nak kata? Ada, pernah tengok cerita Arab-Arab dulu. Kadang mereka bawa uncang ayak kat poket tu. Sekali lagi bila nak minum, dia pegang macam tu. Ha, ni uncang ayak orang ni. Dia minum tu. Nak tengok? Ni. Kalau tak pun saya balik buka YouTube lah. Tak macam tu. Apa nama drama Arab ke apa. Kara Arab pada pasir tu. Dia ada bawa satu uncang dalam tu dia buah ayak. Lepas tu bila dia nak minum lagi, dia angkat tu. Ha, dia kena angkat macam tu. Dia tak boleh minum macam ni. Dia kena angkat tu. Ha, uncang tu nama dia qirbah. Ha, ada sahabat Nabi SAW. Nabi minum dalam qirbah tu. Dia potong tu. Dia simpan terus bekas tempat Nabi minum. Ada sahabat sampai tahapnya tu. Pasal apa? Pasal bekas tu Nabi pernah minum. Jadi dia simpan. Dia panggil qirbah. Nah, dalam buku dia tulis jirbah. Dia bukan jirbah. Qirbah. Itu yang saya duk pesan banyak kali. You know. Beli buku boleh. Tapi ngaji ni kena ada guru. Kalau tak ada guru, kita baca, kita ni sedap. Oh, tu masalah. No? Baik, tak apa. Semua. Kemudian Abu Zar membawa bekal layak dalam kantung ataupun dalam bekas air yang nama dia qirbah tu dan berangkat menuju ke Mekah. Sesampainya di Masjidil Haram, Abu Zar mencari Nabi SAW namun dia tidak menemukannya. Rupanya sampai-sampai di kota Mekah, dia tak kenal Nabi SAW mana satu. Pusing cari, tak jumpa. Abu Zar enggan bertanya kepada orang lain dan dia sendiri belum pernah melihat Nabi SAW. Abu Zar tetap menunggu Nabi dalam masjid sampai malam hari. Ketika Ali masuk dalam masjid pada malam hari, dilihatnya Abu Zar sedang berbaring dalam masjid. Namun Ali tidak menegurnya dan dia anggap bahawa Abu Zar adalah seorang dari luar kota. Dan Abu Zar juga tidak menegur Ali. Rupanya Sayyidina Abu Zar bila sampai kota Mekah tu, dia piduk kat masjid. Duduk tu. Dia tak tanya orang, orang pun tak tanya dia. Dia main pada mana. Orang tengok, orang tahu. Dia ni orang luar ni. Tapi dia tak tanya siapa. Dia duduk cari mana Muhammad ni. Kan? Cuma dalam ni tak silap saya, dia tak sebut kot. Berapa hari dia duduk di situ. Siapa ada kitab boleh catat. So, rupanya Sayyidina Abu Zar duduk dekat Mekah tu tahu berapa hari. Kalau dalam hadis riwayat Imam Bukhari, 30 hari dia duduk itu. Bukan sehari lah. Dia duduk melengung di kota Mekah tu, duduk cari Nabi Muhammad di mana satu ni, 30 hari. Dan waktu tu, ayak yang dia bawa habis lah. Ayak dalam qirbah tu habis. Dia minum guna ayak zam-zam. Macam mana boleh tahu, Ustaz? Lepas dia masuk Islam, dia cerita pada Nabi SAW. Dia duduk di situ minum ayak zam-zam. Sebab tu Nabi sebut, Nabi kata ayak zam-zam ni, dia menempati tempat makanan dan minuman. Maksud dia apa? Ayak zam-zam ni, kita boleh sebut minum zam-zam, kita boleh sebut makan zam-zam. Boleh? Betul, ayak zam-zam ni bagus. Kan?
Ya, cuma law dengar kata nak ambil air zam-zam kena beli. Kena beli. Ya. Ya. Banyak air zam-zam ni bagus. Ayah-ayah yang main mengaji malam ni. Siapa di sini ada air zam-zam? Ni try tengok. Siapa di sini ada air zam-zam? Balik lagi. Air zam-zam sendirilah. Jangan air zam-zam orang. Air zam-zam sendiri. Try tuang tengok buah dalam botol ke, buah dalam tupperware ke apa ke. Try minum ni, air zam-zam tu. Minum kalau boleh biar sampai tadalluq. Tadalluq ni bahasa kita apa panggil? Sengkok. Ah, minum sampai sengkok. Minum sampai kalau boleh minum gudung-gudung-gudung minum sampai sengkok. Try tengok, balik lagi try. Pasal apa ustaz? Rupanya ada riwayat mengatakan orang munafik, orang yang luar dia Islam, tapi dalam dia hati dia ada benci dengan Islam. Rupanya orang macam ni, dia tak akan boleh minum air zam-zam banyak-banyak. Tak percaya, try. Dia tak boleh, dia minum sikit. Dia tak sedap air ni. Cappuccino sedap. Try. Tak, kita bukan takut pun. Try. Kita duduk sembang kemai. Ustaz, saya mati syurga. Ustaz, tahu mana. Saya, ustaz, mayang soleh. Ustaz, tahu mana. Kita pun tak tahu kita ni ikut nak pergi ke mana. Tapi paling tidak, try tengok. Selain daripada kalau boleh buat 40 waktu. Kan Nabi sebut kan, siapa boleh semayang berjemaah 40 hari. Bukan 40 waktu, 40 hari. La tafutuhu takbiratul ula ma'al imam. Dia tak miss takbir pertama dengan Tok Imam. Tok Imam takbir, dia takbir. Tok Imam takbir, dia pun angkat takbir kali. Siapa boleh buat 40 hari, Nabi sebut dia terlepas daripada dua perkara. Yang pertama terlepas pada api neraka, yang kedua terlepas pada jadi orang munafik. Try. Termasuk juga try tengok minum air zam-zam. Lepas tu kalau siapa dapat pergi umrah lepas ni, ikut kalau ada rezeki pergi umrah, try minum banyak-banyak air zam-zam. Pergi di sana minum air zam-zam banyak-banyak. Any question? Ada soalan? Tak apalah kalau kata di rumah ada, try tengok balik. Balik lagi buah dan tapuai minum sampai sengkok. Takut lagi minum sekat, tak sedap bayangan ni. Susah hati lah. Try lah, try. Baik, sambung. Okay, kena, selesai. Keesokan harinya, Abu Zar masih sahaja berada di masjid sambil menunggu kedatangan Nabi SAW. Rupanya sehari ke sehari duduk tunggu itulah. Namun pada hari itu, Nabi SAW tidak lagi muncul. Hanya saja Ali bin Abi Talib sahaja yang melihat. Yang duk perhati kelaku dia ni, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Masa tu kecil, baru umur 10 tahun. Sayyidina Ali kan 10 tahun masa tu. Kanak-kanak yang pertama tidak tidak pernah menyembah berhala. Dan Nabi SAW sebut Sayyidina Ali ni antara orang yang tak pernah sembah berhala. Tak pernah sembah berhala. Memang tak sembah langsung. Daripada umur 10 tahun sampai besar, tak sembah. Itu Sayyidina Ali. No? Baik. Pada kali itu, kedua orang itu tidak ada yang mau menegur satu sama lain. Sampai pada hari yang ketiga, baru Ali bin Abi Talib bertanya kepada Abu Zar. Rupanya dia duduk lama di situ, Sayyidina Ali tak tengok lagi. Tapi bila dah selepas beberapa hari duduk di situ, Sayyidina Ali tengok. Tapi tak tegur. Esok tu tengok lagi, tak tegur. Lepas tu bila mai kali ketiga, Sayyidina Ali tengok dia, Sayyidina Ali tegur. Sampai pada hari yang ketiga, barulah Ali bin Abi Talib bertanya kepada Abu Zar, apa maksud kedatangan anda di Mekah? Ni, mai Mekah ni pasal apa? Jawab Abu Zar, mahukah kamu berjanji untuk menunjukkan kepadaku tempat seorang yang mengaku jadi Nabi? Boleh tak bagi tahu ke aku? Mana tempat orang hadut mengaku jadi Nabi tu? Boleh tak tunjuk ke aku tempat dia di mana? Jawab Ali, ya, aku bersedia. Rupanya bila Sayyidina Abu Zar tanya, Sayyidina Ali kata, boleh, aku boleh tunjuk. Baik. Kemudian Abu Zar dibawa oleh Ali ke rumah Nabi SAW. Saya rasa semua yang mengaji ni tahu kan, rumah Nabi SAW di mana. Kalau pergi Mekah, jangan lupa pergi ziarah rumah baginda SAW tu. No? Kan? Rumah tu ada sejarah tu. No? Ada sejarah. Tak silap saya, kalau tak silap lah. Pintu depan eh, kalau tak silap. Kalau silap saya mohon maaf. Sebab saya pun tak pernah masuk, cuma saya dimaklumkan. Pintu besar tu. Sebelah pintu besar tu kalau masuk, belah kanan tu ada satu ofis. Dia panggil ofis pejabat pemudian am.
dalam tu. Rupanya dalam pejabat Mudir Am tu lah tempat Nabi SAW lahir. Dalam tu. No? Itu satu. Dan yang kedua, boleh tengoklah rumah Sayyidatina Khadijah. Location dia pun ada lagi dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi rumah tak ada lah. Tapi tapak tu masih ada. No? Baik. Kemudian Abu Zar dibawa oleh Sayyidina Ali ke rumah Nabi SAW. Nabi mengajak Abu Zar untuk masuk ke dalam Islam. Ajakan baginda disambut oleh Abu Zar dengan senang hati. Rupanya bila nak jumpa Nabi SAW, dapat jumpa, Nabi ajak masuk Islam. Masuklah. Lepas tu Sayyidina Abu Zar ni dia masuk Islam. Cuma dia ni, macam mana nak kata? Saya nak guna istilah ni nampak macam kurang sopan. Tapi inilah perangai Abu Zar. Abu Zar ni jenis. Kalau saya sebut istilah ni boleh faham? Jenis tak hentang kat orang. Kita panggil apa? Dia jenis tak kisah dengan orang. Nabi SAW bila lepas dia masuk Islam ni, dia tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, kamu nak suruh aku buat apa?" Nabi kata, "Balik kampung lo. Balik kampung." Dia kata, "Tak, aku tak mau balik kampung, melainkan aku nak habaq kat orang Mekah aku masuk Islam." Dia jenis tak kisah dengan orang. Lepas tu bila dia mengaku Islam pada orang, orang pukul dia. Dia jenis tak kisah dengan orang. Lepas tu Nabi kata, "Tak ada manusia yang cakap benar atas muka bumi ni lebih daripada Abu Zar ni." Jenis dia cakap terus ya. Cahaya ayah di sini lah. Ni yang main mengaji ni. Ada macam-macam kan. Tapi ada setengah orang dia jenis berani. Dia pelekat stiker. Dia bubuh kat kereta. Dia pasang bendera. Dia kata, "Tak kisah Ustaz. Jiran saya belah lain. Saya belah lain. Saya tak kira Ustaz. Saya tunjuk saya punya." Orang jenis orang macam tu. Nak buat contoh mana. Kita. Faham tak contoh tu? Dia jenis tak kisah. Dia tak hentang kat orang. Orang nak kata apa kata. Orang nak kutuk-kutuk. Orang nak maki-maki kat belakang. Dia kata, "Aku tak kisah. Aku tunjuk aku punya diri aku." Rupanya Abu Zar al-Ghifari perangai dia macam tu. Lepas tu kalau yang main mengaji malam ni, kalau rasa nak ambil tu, ambil eh. Ambil eh. Dah apa? Bukan isu yang nak jadi 2-3 hari ni. Tapi maksud dia nak tunjuk kata kita ni, diri kita tu. Saya ni, saya jenis. Orang masjid saya pelekat kat kereta, kat mana Ustaz. Nak abang, baby eh. Orang nak kata apa, kata Ustaz. Jenis orang macam ni. Rupanya Sayyidina Abu Zar jenis manusia macam tu. Dia tak hentang kat orang. Saya rasa bagus ke kalau ada perangai macam ni. Perangai jenis Ustaz, nak buat apa, buat. Benda betul, buat. Orang nak kata apa, kata. Kita lah nak buat satu benda, fikir orang. Sekejap orang kata apa pula. Sekejap orang kata apa pula. Sekejap kalau buat macam ni, sekejap jadi apa pula. Kita banyak fikir, takut. Nah, takut tu menyebabkan kita sangkut banyak. Dia kena sangkut, jalan. Faham ke saya duduk cerita? Nampak macam masing-masing duduk bukan nak, bukan jiwa tu tak ada kat kitab ni, nampak ke? Dia seolah-olah duduk fikir mendalai. Nak fikir apa kan? Yang ni saya rasa tak ada masalah. 19 hari bulan ni kita minta semua turun undi. Tu ya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir malam ni, 19 hari bulan ni semua turun pergi mengundi. Pilihan masing-masing. Nah. Pasal ni masjid, saya tak menggunakan medan ni. Cuma kita sebut 19 hari bulan ni turun mengundi. 19 hari bulan ni ajak anak, cucu, cicit semua turun mengundi. Jangan ambil sikap tak mau mengundi ke saya. Jangan. Ustaz, saya tak mau mengundi ke saya. Jangan. Turun mengundi. Itu tanggungjawab kita memilih pemimpin. Tanggungjawab kita memilih pentadbir. Ada orang tanya, "Penting ke Ustaz nak pilih pentadbir ni, penting ke?" Nanti kita mengaji belakang ni. Nabi SAW wafat, baginda wafat. Berapa orang sahaja sahabat yang menguruskan jenazah Nabi SAW? Berapa orang aja yang diurus tu? Yang lain semua pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Tempat tu pun duk ada lagi di Madinah hala ni. Lepas tu kalau pergi buat umrah ke apa, habaq kat Mutawih tu, tunjuk Ustaz kat kami, Saqifah Bani Sa'idah. Kalau tak tahu nama, tunjuk Ustaz kat kami tempat yang mana para sahabat berhimpun tu. Masa nak lantik khalifah baru tu, tunjuk Ustaz. Suruh Mutawih tunjuk. Para sahabat semua ramai-ramai pergi ke Saqifah tu. Takkan sahabat tak faham kot pengurusan jenazah tu penting. Sahabat faham. Takkan sahabat tak tahu tu kepentingan uruskan jenazah baginda. Sahabat faham. Tapi sahabat juga faham penting lantik khalifah baru. Jadi ramai-ramai pakat pergi sana. Dan akhirnya bila bincang di sana, naik Sayyidina Abu Bakar.
Nak buat kata penting rupanya khalifah ni, penting pemimpin ni. Sebab tu kita minta 19 hari bulan ni turun bin Mudi. Pilih, nak pilih siapa ustaz? Hak tu masing-masing. Tanyalah tutup guru ke apa, tanya boleh. Saya bagi jaluan yang ni. Turun bin Mudi. Ada satu makcik, tak apa cerita biar. Dia nak 2 hari, 3 hari dia tak marah kot. Ada satu makcik umur 70 lah. Dia abang kat saya. Tak payah abang orang mana lah. Dia kata kat saya. Dia kata, ustaz, makcik tak mau pergi undi ke saya. Kek pala. Tu yang alasan dia. Kek pala. Saya kata, makcik, tak boleh makcik. Kena pergi undi makcik. Dia kata, tak mau saya. Mundi-mundi ni tak mau. Lain kali saya pun, biasalah kita orang muda. Darah panas tu ada kat sikit-sikit. Lain kali saya kata kat makcik tu, makcik, cakap lelok lah, tak ada lah, duk marah pun tak ada. Saya kata, makcik, kita pergi mengundi ni, makcik, sebenarnya. Kita mengundi ni bukan untuk kita tau. Tahu? Ayah-ayah yang mengaji malam ni, ibu-ibu yang ada di belakang, kita sebenarnya mengundi ni bukan untuk kita tau. Bukan untuk kita. Ada setengah orang kata, ustaz, mengundi ni untuk kita, ustaz. Tahu? Mengundi ni bukan untuk kita aja. Saya kata, kat makcik tu, makcik umur berapa? Dia kata, 70, ustaz. Saya kata, boleh jadi makcik, makcik mengundi hari ni, esok makcik mati. Boleh jadi makcik. Ha. Makcik pergi pilih siapa-siapa yang makcik kenal tu, makcik pergi pangkah dia, hari ni makcik mengundi, esok makcik meninggal. Makcik tak ada rasa pun lagi, dia nak bagi bantuan, dia nak support makcik. Makcik boleh jadi tak ada rasa apa lagi pun. Ha. Boleh jadi makcik. Ay. Tapi kita mengundi ni makcik. Makcik mengundi, saya mengundi. Kita semua mengundi ni sebenarnya. Kita mengundi untuk anak cucu kita. Untuk tempoh masa 5 tahun. Tak? Kita mengundi ni untuk keluarga kita sendiri. Kita mengundi ni untuk keturunan kita. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji hari ni, kita turun pergi mengundi tu, kita pilih orang yang baik. Orang yang baik tu, umum mana saya tak kata kat siapa ni lah. Semua baik. Tapi kena pandai-pandai pilih lah. Sebab nak kena pilih seorang ya. Kena pandai-pandai pilih lah. Kalau kita pilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik tu. Nanti dia pick. Sekarang ni kita nak undi untuk parlimen. Dia orang akan masuk ke parlimen. Dia orang akan buat undang-undang. Mereka bukan duduk takat nak main bagi beras kat kita je dah. Mereka akan pergi ke parlimen buat undang-undang. Kalau yang naik tu orang-orang yang baik. Sini naik orang baik. Sana nak orang baik. Sana nak orang baik. Belah tu tak payah baca lah. Ya. Belah ni nak orang baik, belah ni nak. Kalau kata banyak tempat semua nak orang baik-baik, orang baik-baik itu akan buat undang-undang yang baik untuk anak cucu-cucu kita 5 tahun. Dalam bab-bab pendidikan ke, dalam bab sosial ke, dalam bab ekonomi ke, dalam bab hiburan ke, dalam bab sukan ke. Dia akan buat undang-undang yang baik untuk keturunan kita, untuk keluarga kita. Kalau kita pilih hak baik, mereka akan susun hak baik-baik. Tapi kalau kita pilih hak merapu, naik atas hak merapu, sana merapu naik, sana merapu naik, sana merapu naik. Ni contohlah. Saya tak kata kat siapa ni lah. Jangan kata ustaz duk kempen siapa. Saya tak kempen siapa lah. Ha. Saya kata ustaz duk, dah. Kita umum. Kalau kita pilih hak merepek, hak merapu. Hak naik biduk di parlimen tu, hak merapu banyak. Pasti mereka akan buat undang-undang pun. Undang-undang yang merapu, paling tidak dia akan merosakkan anak cucu-cucu kita. Saya paling minta maaf no. Saya paling terasa sekali satu lah. Ada satu kerajaan dalam dunia ni. Bila mereka pegang kerajaan tu, apa mereka buat ustaz? Mereka menghalalkan. Menghalal ni maksud dia, mereka membenarkan. Apa dia ustaz? Perkahwinan laki-laki dengan perempuan-perempuan. Sebelum ni, mereka tak bagi. Tapi bila main satu suasana tu, mereka pakat ramai-ramai antara parlimen mereka saja, ahli-ahli parlimen mereka setuju. Mereka benarkan. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Boleh. Boleh bersama. Boleh duduk sekali. Kalau mereka duduk sekali pun, tak salah. Tak boleh ambil tindakan. Tak boleh tangkap. Tak boleh apa. Kena bagi kebebasan tu kat mereka. Saya tak sebut negara mana ni. Cuma nak sebut. Kalaulah benda macam ni ada dalam negara kita. Kita tak fikir pasal kita. Saya tahu yang main mengaji ni mana ada. Hak laki ada, kelepak ada laki. Ada. Kita, saya rasa yang main mengaji ni faham. Tu dosa, tu haram. Tapi cuba bayang, kalau benda tu dibenarkan, kita duk takut anak, cucu, cicit kita, walaikumsalam. Kita duk takut mereka tu. Oh, mereka rasa kalau buat, tak apa. Oh, kalau laki sama laki suka, tak apa. Perempuan sama perempuan suka, tak apa. Teruk. Kita bukan nak hidup atas dunia, kita nak hati.
Kita bukan naik dua atas dunia. Anak kita pun bukan takkan naik dua atas dunia. Mereka pun nak mati. Tu si abang kat makcik tu. Dia kata, makcik, kita bukan muni untuk kita, makcik. Wey. Kita muni untuk keturunan kita. Anak cucu cicit kita. Lepas tu kita minta yang mengaji malam ni. 17 malam ni, pergi muni. Tak panjang, sah. Beratuk bila sah. Sekali ya, 5 tahun. Sekali ya, 5 tahun ni sekali ya. Pergi tu niat, ya Allah. Kau tunjuk kat aku, ya Allah. Minta, minta kat Tuhan. Nak minta kat siapa? Ustaz, kau ni cerita macam ni. Kau ni cerita macam ni. Kau ni kata macam ni. Dia ni kata dia bagus. Dia ni kata dia bagus. Dia ni kata dia bagus. Kami pun tak reti, Ustaz. Lah. Tuhan ada. Apa salahnya tu saya duduk? Kuliah saya duduk sebut. Apa salahnya? Nak pergi mundi. Ambil ayat semayang. Mayang istiqorah dua rakaat lu. Apa salahnya? Ustaz, saya geng A, Ustaz. Lah, geng A pun semayang lah dulu dua rakaat. Saya ni totok B, Ustaz. Saya ni, Ustaz, kalau turis, Ustaz, darah keluar C, Ustaz. Tak apalah A, B, C ke apa. Saya atas pagak ikut suka lah. Apa salahnya? Ambil yang mayang, mayang dua rakaat. Minta, ya Allah, aku ni sokong belah ni. Aku ni A belah ni. Aku geng ni. Tapi, ya Allah, aku nak pilih mengundi ni. Kau tunjuk kat aku, hak mana boleh jaga keluarga aku, keturunan aku, agama aku. Hak mana boleh bawa kebaikan tu aku. Kalau aku pilih dia, aku jadi baik. Kalau aku pilih dia, keturunan aku jadi baik. Minta kat Tuhan. Nak minta kat apa? Dah dapat, pergi pengkau. Tuhan takkan mengecewakan orang yang minta kat dia. Cara sahat tu semua faham lah kau. Tuhan takkan kecewakan orang yang minta kat dia. Tuhan kata minta kat aku, aku bagi. Ni sampai tak mau tanya Tuhan langsung. Kira usah, saya hak ni, usah eh. Tak. Ada satu abang tu, dia duduk cakap-cakap tu. Saya kata, abang ni cakap apa tak ada Tuhan ni. Dia marah ya. Jalan cakap macam tak ada tu, mintalah kat Tuhan. Dia kata, tak mau minta Tuhan. Tak payah, tak payah, mayang-mayang apa eh. Kata, mayang-mayang apa. Itu balas tu, abang macam tak ada Tuhan ni. Mintalah. Tengok muka bagus. Muka ni bagus, muka ni bagus, muka ni bagus. Duduk dekat tiang elektrik tu semua renyih kan. Semua renyih kan. Kita tak tahu. Semua muka renyih. Mana ada muka masam. Ha, muka renyih ada muka macam-macam muka lah. Tapi kita tak tahu. Di antara banyak muka ni, muka mana yang tipu kita. Kita tak tahu. Muka mana yang betul. Kita tak tahu. Kau nak kata ustaz semua sama. Tuan-tuan tak tahu saya macam mana. Sebab tu saya pesan. Istiqorah lu dua rakaat, pergi pilih. Kita tak mau tersilap pilih. Itu ya. Sila. Alright. Alright. Okay. Soalan ni, soalan ni soalan panas belakang ni. Tak habis kita kita empat gayang malam ni. Abang kita tanya, benda tu tak jadi di Sungai Dua, tak apalah. Abang kita tanya, macam mana ustaz kalau ada satu tempat tu ada 3-4 penjuru, bolehlah 4 penjuru. Semua non muslim ustaz. Ha, kami ni nak pilih siapa? Baik. Yang pertama kita kena faham. Faham mak ni lu nah. Kita ni di Malaysia, kita ni masyarakat majmuk. Bila masyarakat majmuk, kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India. Semua ada. Jadi dalam mentadbir negara, nak tadbir sebuah negara ni, kita perlukan orang Melayu mentadbir. Kita juga perlukan orang Cina sebagai pentadbir. Kita juga perlukan orang India sebagai pentadbir. Semua kena ada. Muslim sebagai pentadbir, non-Muslim pun kena lantik sebagai pentadbir. Hanya tu kena faham. Dia tak boleh. Ustaz, negara kita orang Islam. Semua orang Islam. Dah. Pasal negara kita masyarakat majmuk. Kita ada semua. Jadi kena ra'i yang tu dulu. Faham tu dulu. Jadi nak lantik jadi pentadbir ni Ustaz, dia kena masuk bertanding. Kalau tak bertanding, payah jadi pentadbir. Dia kena bertanding. Sebab tu kita tengok banyak tempat kawasan tu Muslim. 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 Kawasan ni dia letak non-Muslim. Kawasan ni non-Muslim.
Kita kena tengok secara keseluruhan macam tu. Jangan tengok, ustaz, kawasan saya non-muslim, ustaz. Semua non-muslim. Saya tak mau keluar, ustaz. Tak. Dia kena tengok keseluruhan tu dulu. Boleh faham tak tu? Kita ada tiga bangsa. Tiga-tiga perlu jadi pentadbir. Dan nak nilai, dia kena tengok semua. Okey, selesai. Sekarang ni, ustaz. Pak-pak ni, ustaz. Semua non-muslim, ustaz. Okey. Perlu. Non-muslim perlu. Perlu sebagai pentadbir. Kami nak pilih yang mana, ustaz? Kami nak pilih yang mana? Pak-pak ni, ustaz, mereka ni mewakili siapa? Tengok. Mereka mewakili siapa? Mic pun nak jatuh lah cara tajuk ni. Tengok, tiba-tiba cungit. Okay. Kena berhenti je pak gaya cara macam ni. Okay, baik. Cepat dia tak mau duduk diam. Okey, semua. Tengok, pak-pak ni mewakili siapa? Mewakili kumpulan yang macam mana? Kumpulan A ni mewakili kumpulan yang macam ni, macam ni, macam ni. Ustaz, dia ni wakil daripada parti ni macam ni, macam ni, macam ni. Kumpulan B mewakili parti macam ni, macam ni, macam ni. C macam ni, macam ni. D macam ni. Masing-masing ada wakil daripada parti masing-masing. Sekarang ni bila dah tengok pak-pak non-muslim, sama Ustaz. Okey. Kita tengok pula, mereka ni wakil daripada parti yang macam mana. Parti mana yang kita tengok boleh membawa pada kebaikan. Parti mana yang kita tengok boleh membawa, boleh menjaga. Kita ni duk ngaji maqasid syar'iyah, duk sebut lama lah. Nombor satu, agama. Hak mana boleh jaga agama? Kumpulan mana boleh jaga agama? Kita pilih non-muslim yang duduk bawah parti tersebut. Tu ya. Parti mana? Umum. Saya tak spesifik mana-mana. Kena tengok tu. Dah tengok calon, tengok dia duduk bawah payung mana. Tu pilih. Dah usah eh, kami tak tak was-was usah eh. Lah, semayang dua rakaat. Kan suruh semayang tadi. Semayang dua rakaat. Minta ke Tuhan, suruh tunjuk hal mana. InsyaAllah eh, Tuhan tunjuk eh. Boleh kan? Okay, saya. Boleh kan? Pak Mo macam tak setuju weh tajuk ni. Boleh noh, insya-Allah. Baik, sambung. Boleh noh, selesai noh. Balik pada tajuk balik. Kemudian Abu Zar dibawa oleh Sayyidina Ali ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak Abu Zar masuk dalam Islam. Ajakan baginda disambut oleh Abu Zar dengan senang hati. Selesai. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Zar untuk pulang ke dusunnya kembali. Habis masuk Islam, Nabi suruh dia balik kampung. Kata Abu Zar, hani yang saya kata tadi ni, dia ni tak hintang kat orang. Kata Abu Zar, demi Allah, aku akan siarkan berita Islam aku ni di tanganmu pada penduduk kota Mekah. Padahal baru awal-awal Islam tu. Orang Quraisy masa tu cukup ramai. Tak, dia kata aku nak habak kat orang Mekah. Kata aku Islam. Itu yang saya kata tak hintang kat orang. Baik. Setelah itu, Abu Zar keluar ke tempat orang Quraisy berkumpul. Lalu dia berteriak sekeras-keras suara. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar-keluar tu, habak tu ke bapak Quraisy, aku Islam. Tak kacau lah. Ha, tak kacau. Sahabat lain semua rahsiakan dulu Islam tu. Dia ada habak tu ke orang. Bani tu. Ya. Ketika kaum musyrikin Quraisy mendengar teriakan Abu Zar, mereka semua bangkit dan mengejar Abu Zar sampai pingsan. Dapat-dapat tu, dengar-dengar kata mengucap tu, dia popi liga dia, cekuk dia, lebur dia, sampai pingsan. Tu yang saya kata tadi, jenis tak hentang kat orang. Berani pun yang sini nak buat ni, berani. Nanti ada rezeki saya ceritalah, nanti bulan depan lah. Bulan tu tak panas dah, tak apa. Bulan depan kita cerita. Macam mana dia boleh lawan pemerintah yang dia turun pergi ceramah. Pergi naik tiap bukit, pergi kat market, pergi kat pasar, pergi jumpa orang, pergi apa semua. Sehingga para ulama kata, kalaulah dia sebut time tu supaya buat revolusi, nescaya kerajaan Damsyik jatuh. Tu, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah Damsyik waktu tu, silap-silap ribulan boleh jatuh. Dengan sebab suara dia. Tak ada rezeki dia macam. Semangat aku. Baik. Untung sahaja Ampas datang. Ampas ni, bapa saudara Nabi SAW, mai meleraikan sehingga mereka melepaskannya. Ampas, orang Quraisy. Bila Quraisy tabuh perempuan ni, orang Quraisy pergi tolong namanya. Tinggal. Tak apa, aku bela. Tinggal. Ha, Sayyidina Ampas.
pada keesokan harinya. Buat tengok ni. Dia ingatkan malam ni kena tabuh, hari ni kena tabuh sampai pingsan. Itu tobat lahum. Kalau bahasa kita tobat lahum, tak buat dah lah. Tapi rupanya dah. Keesokan harinya Abu Zar berbuat serupa itu sekali lagi. Kalau tak silap saya lah. Ada seorang, ada patung satu. Patung ni nama Na'ilah. Ada dua orang perempuan duduk sembah patung tu. Duduk sembah tu. Contoh macam ni lah. Ni patung tu. Ni dua orang tu duduk sembah. Dia main duduk tengah ni. Ni tu. Orang duduk sembah patung tu. Dia main duduk tengah. Duduk sekat dua orang tu. Daripada sembah berhala. Berani sini nak buzar ni. Dan kaum musyrikin Quraisy tetap melakukan seperti kemarin terhadap Abu Zar. Mereka pergi cekup dia, labuh dia sekali lagi. Sampai Abu Zar pingsan lagi. Sehinggalah Abbas datang meleraikannya kembali. Dan setelah tu, selepas dua kali kena ni lah, Nabi SAW suruh dia balik duduk di kampung. Nabi kata, nanti bila kamu dengar Islam menang, kamu mai balik. Dan rupanya dia balik tu, lepas dua kali kena tu, dia balik kampung dia. Dia balik seorang ya. Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dia pi jumpa baginda di Madinah. Tapi yang syok ya, dia balik kampung seorang ya. Tapi dia mai balik jumpa Nabi SAW. Bawa dua kabilah tu. Semua masuk Islam. Dia balik seorang ya. Balik bawa Islam tu seorang ya. Dia patah balik jumpa Nabi, jumpa Nabi lepas tu. Bawa dua kabilah tu. Dua pok tu. Mana dia balik tak duduk saja. Ini Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah Abu Zar ini menunjukkan betapa sukarnya jalan untuk masuk Islam ketika Nabi SAW masih di kota Mekah. No, ini satu cerita lah. Cerita lain banyak lagi. Ya. Nak kalau nak cara cerita lain, banyak lagi kisah-kisah sahabat waktu awal-awal datang bertemu dengan baginda di kota Mekah tu. No, insyaAllah nanti bulan depan kita bercara. Bulan ni tak boleh, suasana nampak tegang. Dan bulan depan dia relax, kita bercakap lain insya-Allah. No, mudah-mudahan bulan depan kita nak bercakap tentang Islam mula tersebar di kota Madinah dan baginda mula buat perjanjian Aqabah dengan orang-orang Madinah. Nanti kita bincang. Ni cerita ni semua waktu umur baginda 50 lebih dah ni. 50 lebih dah. Nah, maknanya perjalanan kehidupan baginda SAW dah separuh kita bincang. No, insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki kita dapat habis kitab-kitab ni insya-Allah. Jadi ayah ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ni dulu. Jadi sekali lagi saya ulanglah, 19 hari bulan ni turunlah pimundi dan pilihlah pemimpin mana yang kita rasakan sesuai untuk mentadbir negara kita insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan berkat kepada kita, berkat kepada negara kita insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa tersalah kata. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wassi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.